Video yang merekam aksi tak terpuji sepasang remaja di sebuah kolam renang yang ramai viral di media sosial. Pantauan tribunjakarta.com, video tersebut diunggah sejumlah akun gosip di Instagram pada Selasa 18 Mei 2021. Di video berdurasi kurang dari 1 menit itu, tampak sepasang remaja duduk di sebuah kasur berisi angin yang mengapung di kolam renang. Keduanya duduk berdempetan, si pria berkaus merah duduk di belakang kekasihnya seperti sedang berboncengan. Tangan pria tersebut tampak masuk ke dalam kerudung hitam yang dikenakan oleh pasangannya. Pasangan kekasih itu seolah tak memperdulikan keadaan kolam renang yang begitu dipadati oleh pengunjung. Sampai di akhir video, tangan si pria tetap berada di dalam kerudung pasangannya. Menurut narasi yang beredar, peristiwa tersebut terjadi di pemandian Cikaramoy, Pandeglang, Banten. Tingkah pasangan yang diduga sedang berbuat mesum itu sontak memantik kemarahan netizen.